my channel Ridan. Kali ini saya akan membahas tentang karakter Hayato dan Mukko. Karena waktu review ada yang beli Mukko, dan review Mukko itu dia tanpa aksesoris di kepala, dia tidak tertutup helmet ya. Dan ini saya beli Hayato. Hayato juga dia tidak tertutup helmet tanpa aksesoris satupun di kepalanya. Jadi ini aksesorisnya kosong, kepala kosong, ada di bagian kiri ini kosong, tapi dia tidak tertutup helmet. Saya udah nyoba ke Miguel, Andrew dan lain-lain, itu nggak bisa ya, cuma bisa di ini Hayato sama Mukko. Langsung aja dilihat di gameplaynya ya, coba ya. Jadi gak nyesel buat beli karakter Hayato. Setauku Hayato sama Mukko ya, Hayato sama Mukko yang walaupun tanpa aksesoris di kepala, dia tidak tertutup helm. Antonio kayaknya masih kayaknya, kurang tahu sih, kayaknya sih masih. Cuma ini Hayato sama Mukko. Oh, mungkin cukup sekian video dari saya tentang review karakter Hayato tanpa memakai satupun ini aksesoris, tapi tertutup helm ya. Tidak tertutup helm. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tombol loncengnya juga dinyalain. Pantengin terus channel ini, bakal ada giveaway nantinya di 100 subscriber. Beli karakter Hayato atau Mukko, kalian lihat rambutnya, bagus. Dan kalian nggak mau nambahin aksesoris apapun. Jadi ketika di gameplay juga dia tidak tertutup helm ya. Jadi ya worth it banget, mantap banget sih buat dua karakter ini, selalu nggak rugi dibeli. Ya nggak perlu bandelnya buat apa ya, nggak perlu beli satu paket sebandel-bandelnya biar dia itu nggak tertutup helm, tapi beli aja karakternya dia udah tidak tertutup helm ya, tanpa harus beli sepaket bandelnya. Jadi buat kalian yang mau nyoba silakan, atau mungkin ini bug atau bukan, sepertinya bukan sih, cuma khusus karakter saya sama Mukko.